datang itu dua sesi na dua belah dua atas dadang terbayar 21.21 untuk sesatan. Mungkin yang pertama lah, yang kedua tangkapan yang melibatkan posisi 3931 iaitu pada 16.01 depan jam 12.30. Taktik seorang buruh dikenali sebagai kecik menyorokkan dadah di dalam bakul yang disembunyikan di dapur gagal selepas bahan terlarang itu ditemui dalam sebuah rumah di kawasan Mercang Marang Ahad lalu. Dalam serbuan kira-kira jam 2.30 petang, polis merampas 1,000 biji pil kuda dan wang tunai sebanyak RM200 dengan rampasan dianggarkan bernilai RM12,000. Ketua Polis Daerah Marang, Deputi Superintenden Muhammad Suhaimi Ali berkata, pemeriksaan lanjut menemui satu botol plastik Luxina berisi bungkusan surat khabar dan kertas kuning mengandungi 5 plastik pil berwarna merah dan hijau disyaki dadah jenis Yaba. Katanya siasatan mendapati bekalan dadah berkenaan untuk pasaran daerah itu dan suspek turut mempunyai dua rekod lampau mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Muhammad Suhaimi berkata pihaknya turut menahan empat lelaki berusia 19 hingga 43 tahun dalam serbuan di sebuah bangsal membaiki motosikal di Kampung Pulau Kerengga, Marang jam 12.30 tengah hari pada Selasa. Ini dia dengan dua. Ini dia dengan dua. Ini dia dengan dua. Ini dia dengan dua.